Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dapur Pinku. Kali ini saya akan bikin sayur asem. Jangan lupa ditonton videonya ya, selama 3-4 menit. Mohon dukungannya dari sobat-sobatku semua, biar channel saya berkembang dan juga memberikan resep-resep yang lainnya. Ini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk bikin sayur asem. Ada daun melinjo dan juga melinjonya, buah melinjonya, labu siam, kacang panjang, jagung manis, kacang merah, bumbunya ada gula merah, asam, penyedap rasa, garam, bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, cabai merah, cabai rawit, salam. Segitu bumbunya. Ini seleraku ya. Gak tahu selera kalian kayak gimana. Simak terus pokoknya videoku sampai beres. Bumbu yang mau diulek kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai merah. Sekarang tinggal langsung masukin aja sayurannya, masukin ke panci. Dan masukin juga bumbunya. Ini saya bikin buat satu porsi, nggak banyak-banyak kok. Masukkan semua bumbu. Kasih air secukupnya. Udah deh, simple kan? Tinggal kita ke kompor kan. Kita masak dulu ya. Tunggu sampai mateng ya. Kayaknya sudah mateng nih. Aduh. Mantap. Aku mau sajikan dulu ya. Udah mateng nih. Sayur asemnya sudah mateng dan saya sudah sajikan nih. Wow, seger banget nih.